Akhirnya kita bertemu di sini. Aku udah lama banget nyariin kamu. Iya, sama aku juga. Aku dari tadi loh keliling-keliling nyariin kamu nggak ketemu-ketemu. Untung aja ketemu di sini. Aku duga kau nyariin aku kayak orang gila kan sendirian. Iya. Males banget aku kalau sendiri di sini tuh kayak orang gila, kayak orang pelangap-plongo enggak jelas gitu. Oh iya. Kamu udah dapat bagian kelas belum? Is belum aku. Iya, sama lah, aku pun belum. Tapi kayaknya itu udah pembagian kelas deh, soalnya di Mading rame banget. Di Mading masih rame, nanti aja deh kita ngelihat yang punya kita. Nunggu sepi ya. Iya deh. Oh iya, gimana kalau kita ke kantin dulu yuk? Soalnya aku lapar banget. Yuk. Kenyang kali lah aku. Penglihatanku, Mading udah sepi lah. Ayo kita ke sana, kita cek. Nanti aku belum selesai makan nih, masih banyak lagi. Lama kali lah kau nih makan. Ya udahlah, aku duluan ya. Nanti aku liatin punyamu. Loh, kok namaku nggak ada di sini? Kayak mana pula lah guru nih nulisnya? Coba aku lihat di sebelah sini. Wah, ada namaku. Lila. Hah? Di atas aku Mio. Yeay, asyik. Aku sekelas dong sama Mio. Yeay, impianku terkabul. Aku harus kasih tahu ke Mio. Pasti dia seneng banget. Kenyangnya. Oh iya, Lila tadi kemana ya? Dia bilang kalau dia mau lihat pembagian kelas di Mading. Berarti sekarang dia masih ada di Mading dong. Oke, aku bakalan nyusul dia. Aduh, di mana sih Lila? Capek banget aku nyarinya. Udah keliling lapangan gak ketemu. Di Mading juga gak ada. Kemana sih dia? Apa jangan-jangan dia lagi nyari kelas? Ya udah deh, aku coba cek di kelas. Mio masih di kantin gak ya? Coba deh aku cek dia. Nah kan, kemana lagi lah anak ini? Susah kali nyarinya. Diomongin gak mau. Entah kemana-mana pikirannya ini. Kusuruh tunggu sini, jangan keluyuran. Apa aku tanya sama Bude kantin aja ya? Siapa tahu dia lihat. Bude lihat nggak teman saya tadi yang makannya lama banget di sini? Kalau nggak salah dia tadi kesana, Dek. Oh alah, makasih ya Bude. Iya, sama-sama. Aduh, capek banget.
Dari ujung dunia ke ujung kulon, aku nyariin Lila gak ketemu-ketemu. Mio, Mio, untung aja kamu sahabat aku. Kalau bukan, udah aku sate kamu. Wah, itu kan Mio. Kemana pula kau nih? Kamu yang kemana, Lila? Mio, kan aku udah bilang sama kamu. Kamu tunggu di kantin itulah, jangan kemana-mana. Aku juga capek nyari kamu. Oh iya, Mio, aku punya kabar gembira loh. Hah? Kabar gembira apa? Aku mau kasih tahu kalau kita berdua sekelas. Kita masuk kelas 1B. Wah, beneran Lila. Yeay, sekelas. Yeay, sekelas. Asik, asik, asik. Entah apalah yang kau gayain ini. Gaya jamet. Eh, Mio, haus nih. Iya, sama aku juga. Ya udah yuk kita beli minuman. Dekat kok dari sini. Pak Keling beli es jeruknya 2 ya, es batunya banyakin. Iya, tunggu sebentar ya, saya latihan dulu. Is apalah wa ini, niat jualan enggak? Masa iya, pembelinya enggak dilayanin? 71, 62, 63. Wa, niat jualan enggak sih? Layanin dong pembelinya. Kalau enggak niat jualan ya udah enggak usah jualan, olahraga aja sana. Eh Lila, dia itu pak guru kita, guru olahraga. Ah, yang benar kamu Mio. Pak Keling, maaf ya Pak, saya udah bentak Bapak. Saya emosi soalnya saya haus banget. Iya, nggak apa-apa kok. Kalian masih kelas 1 ya, makanya nggak kenal Bapak. Bapak ini guru olahraga kalian. Iya Pak, maaf banget ya Pak sekali lagi. Soalnya saya nggak tahu kalau Bapak ini guru. Iya, nggak apa-apa kok. 2 ya es jeruknya. Iya Pak. Isda sumpah aku malu kali lah tadi. Kau pula manggil dia Uwa. Kukira dia Uwa-Uwa kompleks ini. Is, dia kan tetangga aku. Jadi wajar lah aku manggil dia Uwa. Dosa kali aku ya, bentak-bentak guru tadi. Is kau nih, aku lagi kesusahan, kau malah ketawa-ketawa. Udahlah. Aduh, malu kali lah aku hari ini.